Di dunia yang ramai ini, aku melangkah sendiri, tanpa kasih sayang ayah dan ibu yang menemani. Hanya kenangan yang tinggal di pelupuk mata yang nanar. Mencari kasih sayang di dunia yang penuh samar. Rindu pelukan hangat dan ciuman di kening. Rindu suara lembut yang selalu menenangkan. Namun kini semua sirna, bagaikan mimpi di siang bolong. Meninggalkan luka di hati yang perih dan pedih. Setiap harinya, aku selalu bekerja memungut asa untuk menyambung hidup. Aku mencoba tabah dengan cobaan yang menimpaku. Namun, mereka mulai merusak cerita hidupku, seolah-olah hidupnya paling sempurna. Tanpa tahu bahwa di sini hanya ada aku dan dekapanku. Lagi mulung kita kan? Kita sebutin gak sih sebenarnya ini kata banget kan? Jadi banget Enji ya sungguh cuma banget sumpah ini kan. Mereka bilang masa SMA adalah masa yang paling indah, bukan? Tapi bagaimana ceritanya jika orang sepertiku yang hidup di dalamnya? Ya Allah, kenapa mereka setega ini? Cengeng lu! Kok orang-orang pada ngeliatin aku ya? Apa ada yang salah dengan penampilanku? Kayak ini gak sih? Kayak monyet. Jelek banget, mana hitam, dekil, biji. Cocok banget gak sih ini mah jadi pemulung? Akan saat aku akan belajar pun mereka melihatku dengan pandangan yang mengejek, sehingga membuatku merasa tidak nyaman. Saatnya istirahat. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa.
Ini tadi ada yang nyebarin foto kamu. Foto apa emang? Makasih. Ya sama-sama. Sudah ya, jangan dipikirin. Mending ke kantin aja yuk. Melihat orang-orang di kelas pergi ke kantin, aku bingung harus berbuat seperti apa dengan situasi seperti ini. Lagi ada kampanye anti bullying nih. Jadi kita dari Fiancia bikin tote bag gini, Kak. Jadi boleh kita lihat-lihat dulu? Enggak, makasih ya, Kak. Maaf. Boleh diambil dulu aja, nanti kalau berminat silakan ke booth kita ya. Oh iya, makasih. Boleh diambil dulu tote bag-nya, nanti kalau berminat silakan ke booth kita ya. Ini ada kampanye stop bullying dari Fiancia. Jadi ya silakan diambil dulu aja.